buat kamu yang suka thrift dan mau usaha thrift, aku mau kasih tahu channel YouTube thrift yang paling lengkap. Kamu tinggal ketik aja di YouTube Rarisma Review, terus klik playlist diskusi peluang usaha pakaian thrift. Channel ini membahas banyak sekali mengenai bal thrift dan open balnya. Banyak juga loh tips dan trik untuk jualan. Nah, buat kamu yang suka, jangan lupa langsung di subscribe ya dan tekan tombol notifikasinya. Oh iya, jangan lupa kepoin dan follow juga Instagramnya Rarisma Review Info Bal. Semangat nge-thrift guys. Balnya asyik, mantap. Wah, ada apa tuh? Kita bantu cowok besar. Ya ampun. Ya ada cowok besar. Ada? Ih Zara, gila kakak. Rogo kantongnya kak. Biasanya dapat duit kan? Iya kalau yang dapat. Kata Tessa ada ini tau, dia beruntung nih. Habis bu. Bagus putihnya. Oh iya kak. Inter buka. Pisahin berdasarkan apa nih kak? Oh, pokoknya kalau kulot bedain ya. Wih, unik loh. Bersih ini. Cakep. Gede. Putihnya juga bersih ya kak. Ini kecil-kecil. Oh, banyak banget. Sisa siji. Oh iya, cut berai. Teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini kita open bal lagi ya. Kita mau bongkar celana jeans warna wanita. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Seperti bisa dilihat, biasanya nih kata orang kurang bagus ya, kurang inilah enak gitu untuk dijual. Tapi begitu dibuka balnya oke-oke aja ya kelihatannya ya. Malah ada beberapa brand juga kayak Zara, H&M, Jill Stewart tadi ada juga, terus ada Uniqlo juga ya. Dan ini juga warna putihnya itu bagus-bagus. Nah, memang ini dominan warna hitam ya teman-teman, hitam dan putih gitu. Tapi hitamnya ini bener-bener kayak hampir 70% ya teman-teman. Terus juga ada warna lain lagi, ada warna pink, ada warna krem, coklat gitu. Jadi ini beda dengan jeans warna biru cewek maupun dengan jeans fashion cewek. Biasanya kalau jeans fashion itu jeans ripet ya teman-teman, atau sering disebut juga jeans sobek-sobek. Nah, ini untuk isinya sendiri tuh ada di 200-an teman-teman ya. Ini ada di sekitar 230-an ya teman-teman, dan dia no reject. Biasanya memang kalau jeans itu no reject ya teman-teman, jarang sih rejectnya ya, paling juga kotor. Nah, kalau masalah kotor ya gampang lah, bisa dibersihin, bisa dicuci, direndam atau direbus dengan air panas ya, itu gampang banget untuk dihilangkan. Kalau bahan jeans itu ya karena mungkin dia bahan jeans tebal, jadi dia jarang sekali yang reject. Nah, kalau aku bilang sih ya, ini salah satu alternatif kalau kita mau jualan
celana jeans cewek nih. Kalau celana jeans cewek kan yang warna biru itu agak sedikit mahal nih teman-teman. Tapi kalau yang ini agak lebih murah sedikit. Nah ini kalau di toko Pak Chan ya, di suppliernya langsung, ini harganya jauh lebih murah karena ini juga lagi promo nih teman-teman. Tapi aku gak tahu ya begitu video ini tayang masih ada apa enggak, karena memang udah tinggal sedikit, karena ini benar-benar kayak diminati banget gitu loh. Ini bisa dihitung cuma kayak 10 ribuan aja modalnya sih, gila sih ini. Kalau lagi promo ya bisa murah banget teman-teman gitu. Tapi untuk harga aslinya ini di kisaran 4 jutaan nih teman-teman, 4 juta sampai dengan 5 jutaan. Oke teman-teman, nah untuk size-nya ya, kita omongin untuk size-nya. Ini memang nggak ada yang terlalu besar banget teman-teman. Tapi ya cocok lah sama size-size orang Indonesia pada umumnya sih ya sebenarnya ya. Kalau untuk ibu-ibu, baiknya sih ya jangan beli jeans ini, baiknya beli celana pelon aja. Karena kan celana pelon kan melarnya tuh banyak. Kalau celana jeans ini tuh gak terlalu melar banget gitu. Walaupun memang sebagian tuh ada yang pinggang karet, ada yang melar, tapi rasa-rasanya kalau yang big size banget tuh gak ada. Ini paling besar kalau aku lihat kemarin, aku bongkar kemarin itu di size 36. 36, 38 itu masih ada ya beberapa lah gitu ya. Tapi rata-rata ini 30-an sih teman-teman ya. 30, 32, 29 kayak gitu-gitu ya. Ini size-nya. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman kira-kiranya seperti apa sih jeans warna wanita ini ya. Semoga bisa videonya bisa menjadi inspirasi juga, bisa membantu teman-teman semua kalau mau buka bal celana jeans wanita yang warna. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan, karena berbagi itu indah. Oh iya, nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Barangkali aja kalian butuh cuci-cuci mata ya, daripada ke mall, mending langsung aja nonton di sini. Oke, terima kasih, bye-bye. Yo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And
We all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?